Pemenang Anugerah Penyunting Terbaik Festival Film Malaysia ke-26 dan pemenangnya adalah Syamsul Yusof, Hisham Jubri, KL Gangster 2. Pemenang Anugerah Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik Festival Film Malaysia ke-26 dan pemenangnya adalah dari filem KL Gangster 2, Dato' Rosyam Noor. Takut! Yeah. Alright, anda masih lagi menonton Mala Top, bukan FFM. Bukan FFM. Dan kita bersama dengan pemenang-pemenang FFM 26. Yeah, kita ada Dato' Rosyam Noor. Kita ada Syamsul Yusof. Tahniah kita ucapkan berjaya menang hari itu. Apa itu, Tok? Tak nak cakap. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa itu? Opening. Oh, itu je? Oi, dahsyat. Dia dah plan daripada kat luar tadi. Daripada kat luar, dia duduk rehearsal benda itu je. Jadi kita advance. Okey. Tapi sebelum apa, ni saya nak cakap. Tadi saya, sebelum saya keluar rumah tadi, bini saya cabar saya, isteri saya. So saya nak cakap dengan dia, saya nak cabaran dia lah kat sini. Okey, silakan. Kepada isteri saya, Siti Sarah, I love you so much. Nampak romantik tak? Kebetulan lah, isteri saya romantik pun cabar. Alam. Kebetulan aku pun. Saya pun. Malam ni pukul 12, anniversary aku. Kau hey, betul lah. Yang ke-25, okay. Betul. Silakan. Okey, ucapan. I love you. Kan? Asal? Aku memang begitu, cara simple. Tak, masalah dia yang cabar saya, bukan isteri saya. Habis tu, girlfriend kau. Kau dah ada girlfriend sekarang? Dia buat hal lah. Dia buat aku kantoi. Okey, kita cerita pasal FFM. Okey. Tapi dah hafal tadi, berapa banyak? Dah hafal lah. Okey, kita mulakan dengan Dato' Rosyam Noor dulu. Ini adalah anugerah yang ketiga untuk kategori pembantu, pelakon pembantu lelaki terbaik. Betul. Dan dia ada dua lagi, pelakon lelaki terbaik. Betul. Dekat rumah. Dan ini adalah selepas FFM 2008 sebenarnya. Gap tu dah agak lama kan, lama. Selepas abang menang yang sebelum ni. Alhamdulillah, ini bila dah lama, semua pelakon mengidamkan untuk berada di atas pentas, khasnya untuk Festival Filem Malaysia. Betul. Kerana Festival Filem Malaysia adalah peringkat nasional. Dan diiktirafkan, dan dia akan menjadi satu lipatan sejarah bagi sesiapa yang mengundur award-award itu. Dan alhamdulillah, saya sudah ada 5 anugerah dalam Festival Filem Malaysia. Dan bagi saya, ini bukan penghujung. Saya akan bekerja lagi untuk menambahkan archive saya di Festival Filem Malaysia. Dan saya memerlukan orang-orang baru yang berkaliber untuk membentuk saya, menyokong kerjaya saya sebagai seorang pelakon seperti Syamsul. Dah lama saya tak bekerja dengan orang-orang baru. Syamsul membawa saya ke Bali dan dia percaya kepada bakat saya, percaya kepada tanggungjawab saya. Alhamdulillah, dia memberi saya sesuatu, saya membuktikan dia kepada dia balik yang saya serius dalam kerja saya. Itu orang kata teamwork lah. Sebelum kita imbas kembali kejayaan Syamsul Yusof, kita tengok VT di sebalik tabir FFM 26. Mari kita saksikan Rolex. Okey, itu apa yang berlaku di sekitar FFM 26. Syamsul, orang kata dia punya kejayaan tak boleh dipertikaikan lagi lah. Ini yang keberapa ni? Kalau untuk editing, penyunting terbaik ini yang dah keberapa? Untuk penyunting, alhamdulillah, ini first KL 2. Lepas tu KL Gangster 1 dan ini buat kali ketiga lah. Sound dah 3. Sound kali kedua. Kali kedua. KL Gangster 1 dan KL Gangster 2. Dan kemenangan ni saya berkongsi juga dengan Abang Hisham Jupri. Dia offline editor saya dan kami sama-sama. Tapi itulah, dia punya ada orang cakap. Adakah akan ada KL Gangster 3? KL Gangster 3? KL Gangster 3, saya okeylah, saya terus terang. Bocor rahsia kat sini. Bocor rahsia. KL Gangster 3 ada. Tapi bukan title KL Gangster 3 lah. Okey. Titlenya adalah Tai Long. Tai Long. Wah, memang geram sama lu. Kau nak cabut lu yang susprot. Titlenya Tai Long. InsyaAllah kita akan syuting pada tahun 2020. Watak komedi tak ada kan? Tak ada. Komedi bukan watak komedi. Ni, kategori pelakon mengharap terbaik. Boleh ganti sepijikan? Boleh bang? Wah sengat lu. Eh, kau orang ni buat aku mengharap. Betul-betul kau orang buat aku mengharap. Roll it. Carta filem untuk minggu ni. Kita balik dengan Syamsul. Syamsul, kita semua tahu ada kejadian semasa KL Gangster 2 keluar. Sebelum ditayangkan. Dan disebabkan kerana tragedi itu, awak dikatakan, bukan kata mengajuk, tapi letih dengan keadaannya macam ni.
Kita dah spend masa, kita dah spend duit, kita dah letak effort yang begitu banyak. Orang senang rembat. First sekali lah saya nak beritahu, memang lah ada keluar news pasal saya nak berhenti mengarah. Kalau dilihat balik, sebenarnya bukan saya yang mengeluarkan kenyataan saya nak berhenti mengarah. Tak kan, itu semua daripada orang lain. Speculation kan. Pada saya, biasalah, pada saya kita dalam hidup mesti ada ujian, ups and down kan. So, yang saya lihat, sepanjang karier saya daripada filem pertama saya sehingga filem ke-8, tak ada satu pun filem saya yang flop. Semuanya sukses. Alhamdulillah. Jadi pada saya, mungkin apa rezeki yang Allah bagi kat saya itu besar. Jadi ujiannya pun besar. Jadi, saya kena terus berjuang lah kan. Dan mungkin rezeki saya tak ada kat situ. Rezeki saya ada, saya dah berumah tangga. Berkahwin. So, pada saya rezeki itu lebih besar daripada filem Cat Gangster lah. Tapi macam mana pun, setiap apa yang semua tahu, filem Cat Gangster walaupun cerita rompak sebulan lebih sebelum tayang, masih mendapat sambutan. Mendapat RM5 juta lebih kan. Jadi alhamdulillah. Dan ini dia, inilah hasil-hasil dia ni. Nampak? Orang cerita rompak. Kalau benda tu dah berkualiti tu, tak boleh disangkal. Betul. Walaupun collect RM5 juta, tapi ini emas, kami boleh gadai. Jangan risau, kita akan masih lagi bersama dengan mereka selepas ini. Kita rehat sebentar. Wali Wafis kembali selepas ini dalam Molotov. Dia sudutan Fast and Furious 7. Kalau anda nak 2 pas percuma, anda boleh pergi ke facebook.com/mymolotov dan jawab soalan-soalan yang telah disediakan. Ya. Datuk Rosamno, saya menyesal. Kenapa tu? Patutnya saya berlakon filem tu. Kenapa sampai jadi? Saya berehat masa tu. Yelah, yang 2 tahun dia berehat tu, patut dia buat filem ni lah, Paul Walker yang call dia. Allah, silaklah bang. Tapi Tok, kita cerita pasal yang 2 tahun berehat tu. Ada statement dekat Suat Khabar lah. Dia kata Datuk berehat tu bukan pasal nak berehat. Pasal dia kata orang tak pandang Datuk. Sebelum berlakon Kek Gangster 2 lah. Sebelum berlakon Kek Gangster 2. Dia sebenarnya macam ni. Kerjaya sebagai seorang pelakon ni, bila dia di bawah, lepas tu dia naik, lepas tu dia akan turun. Itu memang satu roda harus lumrah bagi seseorang selebriti. Dan bagi saya, sudah 30 tahun saya berlakon. Dan akhirnya daripada nama yang bawah, saya kemuncak di tinggi dan akhirnya turun ke bawah. Dan saya terpaksa mencari satu jalan marketing bagaimana untuk menonjolkan branding Rosyamno itu balik. Dan alhamdulillah dengan berkat doa dan rezeki daripada Allah SWT, saya dibuka pintu hati Samsul untuk ambil saya berlakon dalam filem Cat Gangster 2. Dan akhirnya saya mendapat peminat-peminat baru, kerana peminat-peminat saya yang 17 tahun dulu ketika usia saya 30 tahun. Dah busy dengan anak, dah busy dengan. Jadi peminat-peminat muda lah. Muda-muda ni dia kenal Rosyamno, tapi adakah dia akan berlari ke panggung untuk melihat kerja Rosyamno? Tapi dengan adanya Cat Gangster ini, saya dapat peminat-peminat baru. Betul. Alhamdulillah. Maknanya cakap lepas ni, baru dalam doa kena ada nama Samsul lah maknanya. Lepas, cakap pasal peminat lama, peminat baru, kita ada juga parody tentang student lama dan student baru. Ya, yeah. Jom saksikan kita layan parody meletup minggu ini. Roll it. Tahan. Okey, parody itu khas untuk pelajar-pelajar yang nak mengambil SPM. Good luck kami ucapkan. Sedang. Yang sedang kan? Sedang. Maksud menjalani yang sedang lah. Baca soal yang sedang mengambil SPM di Serdang. Ya. Okey, jom kita terus tengok carta lagu meletup minggu ini. Roll it. Jaga dia untuk cool, Datuk K. Okey. Mana kita ada masa dan Nabil, masa. Abang, Samsul. Jadi kita nak wrap up for this segment. Abang ada apa-apa untuk... Okay, Abang Lu. Okay. Abang Lu, silakan. Kita cakap cepat. Kepada semua peminat-peminat, terima kasih kerana sokong saya sampai sekarang. Dan jangan lupa filem terbaru yang saya produce bertajuk Isyarat Cinta, lakonan Fizo Omar, Liana Jasmine dan juga Adi Putra, diarahkan oleh Barudin Haji Azmi. Dan kepada yang nak ikuti saya, boleh ke Insta saya dan juga Twitter saya, I am Rosham. I know. I am. You know, I follow you. You follow me? I follow you. I don't want to follow you anymore. Saya itu agak kelam kabut waktu menang. Syukur alhamdulillah, terima kasih kepada kedua bapa saya, isteri saya yang tersayang di rumah. Love you so much. Dan kepada ini semua anugerah ni bang, untuk peminat Cat Gangster 2 bang. Dan nantikan Tailong pada tahun 2016 insya-Allah. Sebab sebelum Tailong saya nak shoot cerita Munafik insya-Allah pada 2015. Sebab feedback filem Khurafat dulu orang kata one of the best horror movie. Betul-betul. Alhamdulillah. So saya buat second horror movie lah. Tapi itu belum start role kan? Kau jadi hantu belum tu? Belum start role lagi. Hantu? Boleh, boleh. Boleh, yang bungkus, dalam bungkus. Bungkus tak dapat muka. Tak dapat muka, baik ambil.
Bukan tu komedi. Alah, hantu je aku. Aku tak nak. Terima kasih banyak. Ini hantu cantik. Ini hantu sudah trending worldwide. Worldwide trending. Terima kasih bagi kawan saya. Trending saya cakap banyak. Dia yang trending. Sebab ini memang happy ya bang. Sebab memang malam geng kedua lah. Malam geng kedua. Terima kasih Dato' Rosha. Terima kasih Samsung. Thank you so much. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ni kita ada band daripada Indonesia. The Message. The Message. Apa pun kita tak tahu. Kembali selepas ini Malatop. Top.